kecil tengah ambil video. Itu dah terbiasa kat Mekah kan. Cepat jangan kat sebab macam umrah. Sebab macam umrah ni slipper ni saya pakai. Saya nak berikan you slipper ni juga. Tak gila. Sedap. Ambillah sekali dengan doktor. Ni aku nak buat tomeh sambai sikit. Ada orang tu nak pergi bersafar, so nak kena buatlah sambai sikit. Kirim kat dia bawang putih 2. Apa hang ni? Nak buat banyak eh? Okay, 4 biji, 4 ulah, secekak. Lepas tu bawang 2 biji. Lepas tu cube Maggi tu 2. Dah, yang tu je. Ni tak payah pakai, tak payah makan ready top pun boleh cerit ni. Dah lah apa ni, aku nak buat story ni. Tapi lah, tapi aku suka apa nama ni, kisah ancak-ancak bagi nampak sebiji-sebiji lain-lain macam tu. Bubur bawang putih herih, lepas tu 2 cube tu ambil garam kasar. Garam kasar baru sedap. Kalau garam tu dia tak berapa ni. Sebab 2 adunan dalam 2 macam ni. Untuk garam kasar, gula, busit siap dalam tu sekejap lagi. Terus kita akan tomeh dia. Buang besar last kali bila benda ni kita dah masak, baru kita lempak masuk. Minyak kena banyak macam ni. Sebab apa, baru sampai ni tak lama aku lampau nak pergi mana-mana lah. Mekah ke apa ke, London ke apa ke apa ke apa ke. Minyak banyak ni bukan kata kita nak pakai semua minyak tu. Tapi bila kita nak buat dalam botol yang nak buat pi apa tu, janganlah kau sangat minyak tu. Tapi kena ada minyak sebab tanpa minyak nanti dia cepat basi. Yang ni dalam berapa lama? Buat tu nanti 5 minit. 5 minit pasal aku tutup api. Tapi sebelum tutup api tu nanti kita akan lempak masuk bawang besar ni. Kita lingkup. Okey, lepas tu sebelum hampa dah nak tok masuk bawang besar ni, rasalah cicak masuk gula dia okey ke, garam dia okey ke, apakah sebut perisa tak ebo dah sebab kita dah buat cube tadi tu. Bila dia dah tukar kala kecut-kecut layu macam ni, kita tok masuk bawang besar. Kacau dalam masa seminit ke macam tu. Lepas tu hampa tutup api. Lepas tu hampa biar. Nanti bila dah sejuk, aku tunjuk kat hampa lagi sekali. Bila dah sejuk nanti kala dia gelap sikit,
minyak pun jadi pekat sebab cabai tu duduk serap. Lepas tu dah sejuk betul-betul baru kita pun dalam botol. Semoga orang yang nak bermusafar ni nanti dikurniakan Allah perjalanan yang mudah, insya-Allah. Ya, tersedak aku. Rasa tadi dia minyak tu yang pedas juga tu. Ini bila dah tutup api, so bila dah sejuk nanti hampa angkat. Saya nak tunjuk. Hampa angkat ni. Buat dalam botol sedap. Buat dalam botol, lepas tu last kali ambil sikit minyak dia bagi dia terendam macam tu. Baru dia tahan lama ni, kurang-kurang rasa seminggu lebih, dekat 2 minggu pun tahan ni. Ni kalau hampa makan dengan nasi Arab, nasi apa, nasi biryani depa tu semua. Nasi depa kan tawak, hebat kan, tak rasa apa. Tapi kalau bubuh ni kutih ayam cubit sikit, relah masuk dalam mulut.